Selamat datang ke Info Sensasi Channel. Sila pertimbangkan, like, comment, dan subscribe. Sebaik sahaja pulang dari bercuti di Jepun, pelakon Putri Zahra memaklumkan dia bakal berangkat ke Tanah Suci Mekah bagi mengerjakan umrah pada 26 Januari ini. Memetik harian, Putri Zahra meluahkan rasa syukur di atas rezeki yang diberikan oleh Allah untuk mengerjakan ibadah umrah tahun ini bersama anak-anaknya. Menurut Putri Zahra, untuk umrah kali ini dia mendapat terjaan daripada rakan baiknya, serta tidak sangka dengan rezeki tersebut, karena tahun lalu dia pergi dengan perbelanjaan sendiri. Ya, umrah kali kedua saya pergi bersama anak-anak, selepas Mei tahun lepas. Malah saya mendapat rezeki penajaan oleh kawan baik, Fazlinda daripada Needful Works, Kale, dan Insaf Travel Tropicana Aman untuk umrah ini. Alhamdulillah rezeki saya dan nak ditaja memang tak sangka pun. Allah jemput saya dan anak-anak lagi dengan rezeki penajaan pula.